Oke, peserta selanjutnya. Siapakah? Oh, ini Mbak Ursula tadi. Monggo yang belum ikut naik, monggo silakan naik, kirim permintaan. Halo, assalamualaikum. Ulu ulu ulu. Ini untuk kuira, untuk kuira untuk apa? Apa yang bilang? Ini selama apa? Bisa dengir. Aku nggak bisa dengir. No. Aku deg-degan kok. Iya, segila. Ini Mbak Ursula. Benar ya, namanya? Iya, benar. Dari mana? Asal Cilacap. Cilacap, Cilacapnya mana? Cilacap kota. Cilacap kota. Oke, siap. Aku punya pertanyaan, 11 pertanyaan yang aneh-aneh. Siap jawab, sampean? Siap, insya Allah. Dudukkan. Aku dudukkan. Dudukkan bayar pun gak biar baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita spin, hancurkan. Apa ya? Jangan-jangan pertanyaan ini sih metu. Aja guyu dikit ya, aku mesti malah lah. Pertanyaannya, Nur Sulat, cocok gak sampean? Serius? Bener. Iya, cocok serius. Sampean paham, betul. Anu ge, ada sing yang sing sing berubah sama pertanyaan ini sama sama bener. No. Bagian ya. Oh sudah. Halo. Bagian tubuh cowok yang paling lucu sudah. Hah? Kiki, kita mau di untuk kiki kok? Dia kan nggak ngomong ki, anu pertanyaannya kan jalan naik apa sih lah? Kau orang itu tiap bakna. Gombal, nunggu gombali. Nyalain sang gombal. Nah, coba bagaimana yang pernah dia jawab bagian tubuh cowok yang paling gak usah sukai. Hidung. Hah? Hidung. Hidung? Emang kenapa hidung? Cuma mancing-mancing. Cuma jawab hidung lagi sih yang kayak hidung. Alasannya karena hidung itu buat bernafas. Tanpa hidung manusia nggak bisa bernafas. Gimana bro, alasannya maksudnya kalau enggak karena hidung buat bernafas. Kalau nggak ada hidung berarti mati. Ya lucu lah, masa mau ngomong hidungnya ya. Oh iya. Jadi hidung ya? Oke, siap. Makasih. Hidung dong. Selain hidung, mungkin ada lagi selain hidung apa? Mata. Karena? Karena tanpa mata, kamu tidak bisa melihat. Tanpa mata, kamu tidak bisa melihat. Ya iyalah. Ya, tapi orang ini sama ya. Nggak tuh bagian-bagiannya apa kayak gitu. Iya. Ada sih aneh-aneh loh. Oh iya benar ya. Tapi semata semua dulu sudah. Oke, siap. Kita saya terus sampai yang semua. Amin. Terima kasih. Banyak pertanyaan, makasih. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Mbak Ursula tadi ya, pertanyaannya seperti itu, katanya paling disukai hidung. Untung aku ada hidungnya bro, berarti oke. Okay, next. Assalamualaikum bro. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak sehat sih? Alhamdulillah. Lagi nonton.
Ini aku punya pertanyaan yang sebenarnya sampean harus jawab. Jangan susah-susah lah, jangan susah-susah lah. Enggak susah, ketemunya ada semua, cuman ya. Bismillah. Susah lah nih. Enggak. Oh. Ini pertanyaan nomor 4. Buat blog gue ya. Ya, insyaallah. Blog hal yang belum pernah dialamin selama hidup kalian blog gue itu apa? Yang belum pernah di twin ya menikah. Dialamin selama hidup yang itu apa? Menikah belum pernah. Terus apa ya? Bahagian orang tua mungkin belum sempat. Terus? Ya apalagi ya, itu aja lah. Lihat setan kesurupan gitu, gak pernah. Lihat chat siapa? Sampai kesurupan enggak? Lihat setan gak pernah berarti. Kalau ngeliat setan jangan sampai. Belum pernah berarti. Belum. Kesurupan. Jangan sampai. Mimisan mungkin udah. Oke, jadi ya. Jadi lihat saja ya menikah. Ya menikah. Terus bagian orang tua. Bagian orang tua ya pasti ya udah Mbak E. Orang tua ya pasti. Tapi belum. Tapi belum sampai bahagia banget lah ya. Pasti kan kita mau ngebahagiainnya sampai kakek nenek gitu kan. Lanjut. Ke orang berikutnya. Ini banyak banget ini ada. 2000 orang ini yang kirim permintaan aku bingung. Huh? Aduh, siapa ini? Ini coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin apa yang itu yang satu kata buat mantan apa? Terima kasih sudah singgah di hatiku gimana? Iya. Huh? Yeah. Coba bisa ulangi lagi apa enggak? Terima kasih. Bisa apa? Udah lupa. Sini ya. Udah lupa. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Hancurkan. Oke, masuk. Ini kan aku tadi kan bilang sama sampean nanyain yang kemarin sampean duetin video aku yang satu kata buat mantan kan tadi. Nah ini berhubungan sama mantan kan? No. Katanya kan sampean kemarin duetin video aku kan katanya terima kasih udah. Tidak pernah singgah di hatiku kan buat mantan. Nah ini aku mau tanya nih, sebutin
Tapi kan mantannya sampai yang kemarin aku duetin, kemarin sampai duetin Vitiku, berarti kan mantannya itu berkesan lah ya. Berkesan enggak? Enggak. Tapi sampai kok berterima kasih telah singgah di hatiku. Enggak. Ya udah ini tak. Nih pertanyaannya nih, ini nomor 2 pertanyaan gini. Sebutin nama mantan Blo Eka yang paling berkesan. Berani nggak sebutin? Kalau nggak berani sampai harus jujur, harus jujur. Harus disebutin. Ya kan tantangan. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak disebutin sampein gombalin aku, iya aku siap buat digombalin, tenang aja. Gombalin bapak. Kenapa? Udah sering gombalin bapak. Iya, apa nggak pernah? Iya. Udah, gombal aja ya. Nggak berani nyebutin mata nih, cuma nyebutin nama doang, masa nggak berani emang nonton apa? Siapa? Harto ini apa siapa? Apa? Berani? Ini gombal aja. Iya, berani. Apa mau nyebutin teman? Gombalin juga apa gimana? Gombalin aja deh. Oh, kembaliin aja. Ya udah, aku siap. Aku siap untuk mendengarkan yang baik dan benar. Cepat. Bentar. Pak, kipas apa yang dibutuhkan? Tunggu. Kipas apa yang ditunggu-tunggu? Kipas apa tuh? Iya. Kipas pian untuk dilamar sama Kipas pian untuk dilamar sampean. Iya, gimana bro? Coba komen. Aku dibombalin ya, aduh senang kok. Hari ini aku tidurnya udah pas. Kepastian untuk dilamar kamu katanya.